Seorang pencuri memecah kaca mobil dan menggasak uang senilai 90 juta rupiah di dalamnya. Para pelaku mengikuti korban saat keluar dari bank. Pencurian ini terjadi di Jalan Depati Parbo, Kota Sungai Penuh, Jambi. Dengan memecah kaca mobil, pelaku menggasak uang 90 juta rupiah di dalamnya, lalu kabur menggunakan sepeda motor. Saat kejadian, korban dan keluarganya sedang berada di warung makan. Diduga pelaku telah membuntuti korban saat mengambil uang di bank. Pada saat mobil ditinggalkan, uang tersebut diletakkan di dalam dashboard sebanyak 90 juta. Tidak berapa lama kemudian terdengar mobil alarm berbunyi. Selanjutnya korban langsung mendatangi mobil dan mobil ditemukan dalam keadaan rusak, yaitu pada kaca sebelah kiri. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi dan rekaman CCTV, polisi memburu para pelaku. Dari Sungai Penuh, Jambi, Arizal Antoni, TV One mengabarkan.